Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Matematika Bu Fitrina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara cepat penjumlahan pecahan campuran. Cara mudah penjumlahan pecahan campuran. Nah, seperti apa? Secepat apa? Tonton terus, jangan skip. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi terbaru dari video. Cara cepat penjumlahan pecahan campuran. Nah, anak-anak, ini adalah pecahan campuran. Kita jumlahkan dengan pecahan campuran. Belajar matematika kelas 5. Salah satu caranya, kita akan kelompokkan bilangan bulatnya ini. Jadi kita tulis 2 tambah 5 tambah dalam kurung yang ada di dalam pecahan ini ya. 1 per 2 ditambah 2 per 5. Kita kurung lagi. Nah, kita tambahkan 2 tambah 5, 7. Lalu ini kita kalikan. 1 kali 5, 5. Tambah 2 kali 2, 4. Kita kali ya. Yang bawah kita kalikan. 2 kali 5, 10. Nah, ini 7 tetap. Kita tulis. Ditambah 5 tambah 4, 9 per 10. Sudah jadi. 7, 9 per 10. Belajar matematika kelas 5, cara cepat penjumlahan pecahan campuran bersama Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.